suaranya orang kurang tidur, kepikiran, gak bisa tidur, betul, kurang. Salah satu ibadah yang paling besar di dunia ini, gitu ya. Salah satu kewajiban sebagai manusia di muka bumi ini, mungkin ya, cuma mungkin pastinya sih masih banyak lah yang melakukan kesalahan itu pasti. Itu insya Allah kalau mama masih panjang umur, mudah-mudahan masih panjang umur bisa mendidik rumah dan calon menantu ya, yaitu kita. Insya Allah kita semua sehat sampai mama mungkin insya Allah bisa melihat, sampai melihat cucu-cucunya menikah ya, amin, 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 amin. Karena itu, Ma mohon izin, Ma, mohon izin, minta izin sekaligus apa untuk melaksanakan ibadah ini yang dilakukan insya Allah minggu depan, ya, semoga kita semua sehat, bisa berjalan di sana, amin, ya, emang nggak usah khawatir, karena setelah menikah, ini juga sebuah tantangan buat Gema, bahwa Gema selain harus bisa menikah bisa membahagiakan istri, juga pastinya tugas anak laki-laki ya, harus bisa membahagiakan ibunya. Mudah-mudahan di dalam hidup ini Gema bisa melakukan semuanya, amin. Karena itu Gema minta izin dan mohon doa supaya kita semua sehat ya, sampai bisa melihat cucu-cucu mama nih ya, amin. Dan juga Gema juga mohon maaf selama ini kalau menjadi ya bisa dibilang salah satu orang pandu lagi ya. Ya tapi semua itu yang Gema lakukan insya Allah dari sekarang, yang dulu, bahkan sampai di masa depan nanti, itu adalah untuk membahagiakan mama. Karena itu doain ya. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita semua untuk berbuat baik
amal ibadah lebih baik lagi dan terus berbuat baik terhadap sesama. Mama selalu mendoakan Gemma, juga Tara dan semua anak mama agar di setiap langkah kalian selalu diridhoi dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan mamanya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah yang dapat membolak-balikkan hati manusia agar kembali selamat dunia akhirat. Ya. Mama sayang kemana? Selamat berbahagia anakku. Jadi hari ini hari Jumat malam, mau hari Sabtu. Sabtu tanggal 13 Agustus, Gemma ulang tahun. Tanggal 14 ya dia nikah. Dekatan banget. Gue udah beliin hadiah-hadiah, hadiah spesial. Dan si Andra juga udah beliin hadiah spesial. Dan kita akan surprise-in dia jam 12 malam. Ini hadiahnya. Hadiahnya sudah siap, Batman. Inch. Masih live ya? Udah nonton belum? Udah nonton apa? Ulang tahun belum? Belum? Ternyata kita ngasih kue dari sini. Dari Andra ini guys. Ini ada Kak Andra sama Bang Tara. Aduh, 28 tahun ya. 28 years young. Selamat dulu deh. Kasih selamat dulu deh mama. Nanti my age. Wah, lu udah sama dong dengan my age ya. Lu 29, 28. 28 your age. Oh, thank you. Thank you. Aduh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Boleh sih, tapi nanti lu bawa ada tas, bawa tas kan besok? Gak tahu. Buat lu, ya ya, oke. Ini pasti kadonya aneh-aneh nih. Enggak. Ada ya.
Kok mau pergi? Ya lo buka ambil live gitu. Buka sambil live. Umur segitu masih lucu-lucu ya tuh barang. Dikasih apa nih? Yuk, yuk, dah, dah. Dah, dah. Aduh, dah, dah. Apa sih? Karena dia utah, ya kan? Goblok. Dia utah. Goblok. Apa sih? Dikasih listerinan. Listerin. Listerin. Oh. Buat kumur biar wangi. Dikasih gitu. Listerin kulmin. Bagus kan? Lah kan buat besok lu wedding kan lu lu bayangin lu besok ijab kabul kan? Saya terima nikahnya terus kata penghulunya. Duh, ini bau apa ya gitu. Ini lu lihat enggak dari lu lihat enggak dari tulisannya? Lu strawberry. Ini supaya tidak terasa, ya. Invisible. Hajir, ini lebih spoil lah ya. Biar ready, unc. Satu lagi dong. Yeah, we're gonna need a lot of these. We're gonna need a lot of these. Sangat berguna. Ini beneran coklat kan? Bukan yang dimakan dong. Bukan yang dimakan terus baal sarian. Enggak. Han, itu ada kurang satu item coba. Mungkin ketinggalan Andra masukin ini. Apa? Pelicin coba. Pelicin lah tuh. Emang gak usah pakai pelicin. Pakai ludah juga gak usah. Gila. Libido kita udah tinggi kok. Astaga. Aduh, ya Allah. Dikasih supply starter kit merit aja. Starter kit bermanfaat gitu kan. Terus ini apa sih? Literin dong. Ini buat kamu. Tolong. Ini buat kita ya. Oh, buat aku. Antibakteri. Tolong. Goblok. Aduh, ya Allah. Gokil sih. Itu baru kado, itu sih 10 dari 10 kadonya sih. Berdik. Gila. Ba. Mana? Jadi kita sudah di hotel Santika dan besok kita akan ke acara si Gemah. Gedut banget gua, sumpah. Udah gitu si Iya sayang, ayo dong, ayo, bab. Oke bapak. Aduh, lucu, gemes, dah. Udah tahu dicium ya. Di sini. Kamu kayak bapaknya ya. Jangan terlalu geragas. Kamu. Gila, di sini ada Sheikh Zambe dari Maja. Jadi dari perwakilan Rutaras besok ada yang harus gue panggil buat. Oh, ngomong ya? Nyanyi. Oh iya, lu lupa lu bicara. Nyanyi? Pidato, 15 menit. Mau nyanyi apa lagu India gua? Terserah. Enggak lagi India aja, silahkan. Balonku versi India. Apa? Balonku versi India. Balonku ada lima. Zemij.
Rezon ya. Rezon ya. Yang omongan dia. Siap-siap Pak Presiden besok. Betul ya. Jakarta. Tidak saya. Kok kayak ini? Kan udah terpilih. Oh, udah terpilih. Kayak terpilih. UMK. Saya pokoknya harus 5 periode dari Tarakan. Oke, kita kalau gitu kita stop dulu rekamannya. Editor jangan lupa di-cut. Baba, gimana nih? Telepon siapa ya? Pinta. Kalau mau telepon gimana? Gimana kalau telepon? Halo. Gitu, telepon. Paket. Pecinya kebalik tuh. Pada macet. Pagi sebelum akad. Jreng. Tiba-tiba ada sakit perut. Udah dibuang. Oh, maksudnya enggak mencret ya apa? Ya karena tegang, bukan karena mah. Itu tapi anu juga aku lah. Mah tegang, mah tegang. Hah? Itu teman tegang. Bagi hari H lagi indah-indahnya. Rapi. Jadi saya sekarang baju yang gua enggak bisa ini loh. Tuh. Nggak bisa jongkok sama sekali. Dan lihat ini, dia pakai baju sama kayak gua pas lagi kawinan gua. Reminis gitu dia. Reminiscing gitu. Jadi saya jadi kakak penamping ya. Jadi nanti gila di rumah gua. Kayak gitu. Diangkat. Nggak diangkat sih. Itu Smackdown. Nanti gua giniin. Terus dia pakai itu akad. Semoga dia ingat, tapi zaman sekarang mah pakai itu, pakai kertas. Dikasih sih slipin. Pas bayi, pas saya terima nikahnya tuh pakai kertas. Apa sih namanya yang akad, akad. Bah, Raffi kayak kuya, ya. Kok kuya? Kuya. Kuya. Kuya siapa? Kuya kuya. Kata kayak kuya. Kuya. Kan. Lucy pakai cecet-cecet begitu. Iya. Ya, rambutnya. Lu mau bikin drama, Fi. Lu mau bikin viral. Jadi lama dari warnain. Hah? Lama, lama, lama. Kan kemarin ya. Jadi, gemas semoga apal ya. Omongannya. Kalau bahasa Arab lebih cepat. Coba. Qabiltu nikahaha bimaharin maskur. Asik, masih ingat ya? Kalau ada bahasa Arab kan enggak, Bang? Itu dia. Jadi gua kan waktu itu dikasihin bahasa Arab lebih gampang. Pas hari H tiba-tiba bahasa Indonesia. Ya aduh. Untung udah diapalin sebelum juga. Udah hafalin. Ujungnya ngasih kertas. Pas ngasih kertas gitu kan namanya. Sulap. Ngekal tas. Jago ya. Jago. Ayam. Uak gua aja sampai tepuk tangan, enggak tepuk tangan sih, cuman hebat gitu. Satu kali. Merasakan namanya punya anak ya. Jadi bangun gimana tidurnya Pak? Sehat. Setengah jam doang, anak gua lagi adaptasi kan baru tempat. Gua baru sejam tidur, tiba-tiba Andra bangun makeup jam 3. Habis berdua sama dia nih apa? Ya, looks-nya enggak guna. Asis dua-dua ya. Asis dua-dua tapi habis itu kok diem doang Ami di base. Ternyata anaknya. Anak gue berak. Anak gue berak. Habis berak bini gue bikin susu tuh. Ya. AFK. Tapi menang kan. Menang dong. Gila Galileo sakit banget. Udah jelas. By the way Galileo. Setelah ngerti. Oke. Jadi kita ini M apa 5?
Apa gimana gitu ya? 5 dulu. Mas mau ikut kah? Tuh. Ke 6. Ke berapa? Oh. Ya, Mas. Kita kan nanti 5. Rami. Kenapa sih? Kayak lemes gitu. Nikah tuh gini guys, jangan dikira nikah simple-simple, happy sih. Cuma ribet. Saya tidak tidur dan dari jam 3 sudah di make up. Aku sejak kamu bangun aku nggak tidur. Aku cuma apa mana nyolonya? Apa aku dong? Kan dia kan malam-malam terus. Bukan masa itu. Lima. Gelap banget. Orang sih pasti. Jadi kita masih mencari Bang Gema karena dia tadi di syuting sama tukang syuting WO. Beliau menghilang, gone. Ya. Nggak tahu di mana. Sementara dua. Atau sama nih dua-duanya. Hah? Pakai dulu. Oke. Okay. Nah? Kenapa namanya ballroom? Kan jalan bola aja. Coba tanya orang Madura deh. Kita ke MM mana gua tahu namanya ballroom. Jadi awalnya itu dulu zamannya Tutankhamun. Iya. Dia itu kalau nikah main bola. Oh. Oh bagus. Wow. Bagus. Wow. Lo, Irji. Wah. Foto-foto. Oh, bagus. Ih, kok lucu sih. Ini yang pas foto ditanyain satpam itu ya? Iya. Iya. Yang pas foto ditanyain satpam kan, mas. Gak boleh. Ini foto-foto di itu maksudnya, di restoran gitu. Wah. Ini pendamping. Pendamping. Pendamping pria. Saya kasih yang anaknya Ina. Ina tahu. Oh iya. Ina sama dia. Wah, kalau ini tampilnya bagi Sarista. Ini tamu dia bisa. Bang. Iya. Udah Pak, aku udah mau. Seniman. Hai.
Waduh. Lengkap sekali. Kamu lihat ya akad ya? Hah? Mau lihat gimana tegang ya? Mau lihat. Eh lu mau sapaan dulu? Mau. Sapaan dulu. Gimana? Tapi kalau minum omeprazol langsung enak kan? Oh, iya. Mulai barusan. Gila. Anakku udah gede. Iya nih. Udah gede. Mau kawin. Bismillah gitu. Nih Pak, Pak udah datang Pak ini. Yang akan membacakan ayat-ayat nanti. Semua ayat suci dibaca Pak dia. Ini temanku yang Islam Protestan. Ah, Mas. Baik hadirin yang kemarin ke rumah ini loh. Iya. Bismillah. Siap-siap. Mau apa namanya? Blunder. Jalan-jalan lagi. Apa lagi? Ngiring, mengiringi. Ngiring. Untuk kemudian akad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Murdiwan dan diwalikan oleh yang terhormat Bapak Dirwantara Anugrah Putra dan yang terhormat keluarga besar Ibu Yunita Dewi Riana. Baik hadirin yang berbahagia, inilah dia calon mempelai pria akan dihantarkan ke meja pernikahan oleh orang tua tercinta dari calon mempelai wanita. Kami persilakan. Dan selanjutnya kami persilakan juga untuk kedua orang tua tercinta beserta keluarga besar dari calon mempelai pria. Kami persilakan untuk memasuki ruangan ballroom dan menduduki tempat duduk yang telah tersedia. Thank you.
Limpahan pada hati yang kasih sayang dan cinta dia seperti mama dan ibu berakan kepada kita. Dan lubuk hati yang paling dalam, kita mengatakan permohonan kami. Selama hidup ini kita telah banyak melakukan kesalahan dan kejahatan. Baik kata-kata kita yang kurang berkenan ataupun perbuatan kita yang tidak pantas kita lakukan. Jadi pengen nikah lagi gitu ya. Ya istri, ini istrinya. Ya. Oke. Katanya pengen jadi bini kedua bini, ya kan? Gini. Ganti baju dulu. Panas. Ya Allah, Bapak. Bangun pagi sih, bangun subuh. Sudah ganti baju. Oh, kamu enggak ya? Enggak. Ya? Siap-siap dipanggung. Ini ngapain? Ini ngapain ini? Ini ngapain? Ini namanya bini. Ini namanya bini ini. Ini ngapain ini? Waduh. Istri. Ya masih jomblo, masih jomblo, ayo, ayo, sudah, ayo, hanya sesuatu yang tidak kita sama-sama. Ya sudah, amplop.
Bangun-bangun. Habis itu Andra make up jam 3. Kan ya. Habis main mami jam 1. Oh. Jadi selesai sudah. Tiba-tiba AFK. Sudah biasa. Ya. Ini juga ada tamu terakhir di situ. Jadi orang tuh orang datang pagi kan. Jadi kalau di undangan tuh jam 11 sampai jam 2, dia literally datang jam 2 dan tamu terakhir closing penutupan dia datang nih. Dia tadi pas salam pulang gitu. Tamu terakhir. Bye-bye, Pak. Lewat. Kamu diselengket. Selamat ya, udah nikah lagi. Yang... Bukan saya dong. Oh, bukan ya. Kan kesana kayak dua kali. Benar. Satu setia orangnya. Satu cukup. Satu, iya. Satu takut. Enggak, bukan satu cukup. Satu takut. Sini gitu gak sih? Dia yang tadi ngobrol. Jadi itu dia nih. Atau lagu nih gini aja sih, repot. Kamu negara gak kecatat tuh.